Gak hitung-hitungan, ini alasan tak terduga Raffi Ahmad tukar mobil Ucok Baba dengan mobil baru. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Belum lama ini, Ucok Baba berkunjung ke rumah Raffi Ahmad. Saat itu, Ucok membawa sekotak durian sebagai hadiah. Sebagai gantinya, Raffi akan membayar durian itu dengan mobil sesuai keinginan Ucok. Tentu saja, Ucok bahagia. Raffi berjanji dalam waktu dekat akan berkunjung ke rumah Ucok dan memberikan mobilnya. Ia menepati janjinya, datang ke rumah Ucok dan membawa satu unit mobil mini seperti milik Rafathar. Dalam video di saluran YouTube Rans Entertainment dengan judul Raffi Batal Kasih Mobil, Tapi, yang tayang pada 2 Agustus 2021 kemarin, Raffi membeberkan alasan ingin memberikan mobil untuk Ucok Baba. Abrar, salah satu karyawan Rans Entertainment bertanya kepada Raffi mengenai alasannya ingin memberi mobil untuk Ucok. Raffi pun memberikan jawaban santai. Gua mau nanya nih, A, kalau lo gini, misalkan lo sampai beliin mobil, kenapa lo kok mau beliin mobil gitu ke orang, misalnya ke Ucok Baba yang gak deket-deket banget? Alasannya kenapa? Tanya Abrar. Nah itu, gua tuh orangnya begitu, suka absurd. Ya udah deh kasih, gua tuh gak suka direncanakan sesuatu. Jadi udahlah gimana besok aja. Kalau besok ketemu jodohnya dia dikasih apa aja ya berarti itu rezekinya dia. Papa Raffi. Kembali, Abra menanyakan apakah Raffi tak takut miskin jika terus memberi hadiah untuk banyak orang. Jawaban Raffi benar-benar membuat salut. Lu membelikan mobil buat orang itu gak membuat lu maaf, gak membuat lu miskin, tanya Abra. Uang itu gak usah dihitung-hitung, ngapain kita ngikut-ngikut uang, jawab Raffi.